Kita semua akan beradu otak. Suka main Tetris? Apa Tetris? Kamu pernah main Tetris? Enggak tahu. Susah ini. Oke. Woi, jangan dibantu. Di channel Yudi Sardana, tempat dimana setiap hari kalian semua teman-temanku, para sahabat-sahabatku, subscriberku tersayang tercinta akan melihat hal-hal yang seru pasti teman-teman ya. Hari ini saya akan ditemani sama Weda, ada Wibi juga, dan kalian harus nonton terus. Nanti di akhir aku akan panggil teman-teman yang lain juga. Kita semua akan beradu otak hari ini ya. Aduh, kita akan bermain. Aduh, apa ini? Apa kamu adu-adu berarti? Aduh, pusing. Kita akan bermain ini. Wood Intelligence. Kita belajar bahasa Inggris dulu. Wood artinya apa? Kayu. Intelligence. Intel. Komputer dong. Oh, Intel. Komputer. Apa dong? Intelligence tuh kayak badan. Kemampuan otak ya, gitu. Badan lagi. Oke. Jadi ini sebenarnya tuh adalah puzzle kayu untuk melatih otak. Kamu dulu waktu kecil suka main Tetris. Apa Tetris tuh? Kamu pernah main Tetris? Enggak tahu. Kamu enggak tahu Tetris? Enggak. Editor kasih lihat Tetris. Tuh. Nah, itu dia Tetris. Emang editornya tahu? Tahu. Kan dia googling. Oh iya. Jadi ini udah lihat nih. Ini pas ya, full. Full. Satu frame. Ya. Kita bongkar kayak gini, hati-hati. Sus. Nah, lihat. Ya, diacak-acak. Bongkar juga nih. Bongkar. Awas jangan sampai ini ya, ketuker ya. Oh gitu. Woi, jangan dibantu. Acak-acak. Langsung acak-acak. Ih, kok nempel? Nempel. Wah, ini enggak bisa keluar. Bisa gini caranya, Wak. Ini masih baru soalnya. Oh. Nah, enggak bisa kan? Was patah. Oh, jatuh. Oh, ini enggak mau, guys. Pakai penggaris besi ya. Bentar. Nempel. Nah. Ini kayaknya gini dia. Apa? Catnya belum kering langsung dipasang. Wah, enggak bener ini. Ini pertanda ya, teman-teman ya. Ini barangnya masih baru. Kamu udah pernah main ini belum? Belum. Was patah, pisaunya patah. Lah, tambah ke sini patahnya. Kok enggak bisa juga, Kak? Nah, udah. Satu lagi. Nah, udah. Ya, udah berhasil. Ini bukti bahwa ini permainan baru ya. Baru. Kita baru beli, belum pernah kita coba. Ya. Nah, kita akan lomba cepet-cepetan ya. Waktunya 5 menit aja. Nanti dilihat dan kita pasang aja nih semua. Ya. Kalau yang berhasil itu dia sempurna, full, nutup. Okay. Nah, ya, nanti ya. Kalau yang gagal waktunya habis, dihitung berapa kotak bolongnya. Oh, nah, gitu. Berarti ya, dia yang paling banyak bolongnya dia kalah. Oke. Ya, ini ingat. Ini tuh kayak 3 nih berarti, 1, 2, 3 hitungnya per balok ya, kalau ini berarti 4 nanti kita lihat berapa bolongnya dia kalah. Oke. Siap? Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Langsung guys, langsung. Balik ini. Itu ngaruh ya? Ngefek dia. Ayo, gini mah, gampang. Ayo Wet, kamu ngapain dia Wet? Wah, aku bingung nih kalau main gini. Bingung? Iya. Pas nih. Enggak lepas katanya. Aduh, susah. Kita lihat teman-teman. Ini adalah percepatan siapa yang bisa tercepat menyelesaikan permainan. Wah, pusing aku. Oke, Weda udah mulai pusing. Kita lihat Weda udah mulai pusing. Ini harus cepat nih, Wed. Iya. Weda nih apaan sih? Belum diisi dari tadi. Aduh, teman-teman like buat Weda supaya dia lebih semangat lagi teman-teman. Kasihan Weda ini. Sudah KO dia tiap hari tak ajak main, tak ajak challenge, sudah KO dia ya. Capek aku setiap hari main aja. Kasih Weda semangat teman-teman. Aku pingin kerja dulu sehari. Hah? Gimana maksudnya? Pingin setiap hari main. Keren. Setiap hari main pingin kerja dia. Ini yang belum dipasang. Mana ini? Ini baru pinter, lihat rapi sekali dari atas sampai bawah. Aku nggak jelas. Ini berantakan kamu. Kamu berantakan itu. Kan nggak ngerti main. Mana ini? Ini. Susah. Astaga. Naga. Nih guys. Wah, tiga nggak ada yang tiga. Wah. Gimana nih? Saya salah. Tidak, saya salah. Sepertinya saya salah. Aduh, salah nih. Aduh. Wah, tolong. Satu balokku terjebak, guys. Satu balokku terjebak. Tidak benar nih. Aduh, salah lagi, guys.
Salah guys, tolong guys. Salah teman-teman, ini gawat sekali. Salah itu, waktu baru benar. Waktu bagaimana waktu? 3 menit. 3 menit? Oh udah 3 menit guys. Parah ini guys. Gak bisa ini gak mungkin nih. Bongkar lagi, masih 3 menit. Astaga, bongkar total. Nah kamu gak bisa nutup juga guys. Wah gak bisa dia. Kapok. Salah konstruksi saya teman-teman. Salah konstruksi besi baja, kita ulang lagi. Biasanya kalau kayak gini arsitek pinter ini. Nah arsitek gak pinter. Arsitek. Begini lagi. Wah. Tetap tersisa satu teman-teman, tidak bisa. Wah, ini. Ya, aku berhasil dan. Duh, sabar. Mau ya? Aduh. Yes. Wih, gak berhasil. Berhasil. Masuk. Yes. Berhasil. Ya, ini masih 2 bolongnya. Gak berhasil. Tapi yes. Kok bisa bolong 2 ya? Itu berhasil namanya. Berhasil. Hebat kan? Curang gimana sih? Ketahuan ya kan? Coba Weda, aku tunggu nih. Kalau Weda bisa baru aku malu nih. Aduh, tinggal 1 menit, Wed. Ya, Wed, ayo Wed. Diam lu, diam, diam. Aduh. Wah, ini lagi segini. Ini di sini. Sama aja ini. Oh, ini lagi 1. Oke, waktu habis. Waktu habis? Ya. Oke, waktu habis lihat. Saya 2. Ini 2 guys ya, karena ini belah pixelnya tuh dihitungnya 1x1. Aku 1. Kamu sempurna ya? Sempurna. Wibi berhasil. Bukan 1 kamu. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, wow, berarti Wibi yang berhasil menyelesaikan. Kamu intelijen. Intelijen. Pinter ya. Kamu good kamu. Ya kan? Saya dihitungnya ini 1x2 balok, berarti 2, kamu 4. 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang aku mau tantang yang lain nih teman-teman yang lain. Gantian. Oke. Ya. Kita akan tantang Christina dan Lucky. Kita lihat apakah mereka bisa mengalahkan Weda dan saya ya. Susah ini. Susah. Ya? Susah ini. Tapi daripada makan pedes ya. Iya. Mendingan ini sih. Mendingan ini. Ayo Chris. Semuanya ya? Dibongkar. Nah, bongkar ya. Ntar aku mau hafalin dulu nih patternnya Wibi nih. Gak akan bisa. Oke. Okay. Jangan tinggal. Gak akan bisa orang ini. Kayak hoki-hokian. Oke, guys, aku mau coba sekali lagi guys ya. Tapi nggak dihitung, tetap aku fair. Jadi skorku tetap yang tadi tuh, miss 2. Oke? Oke. Ayo acak-acak dong. Kamu enggak acak-acak, kamu enggak acak-acak, kamu juga. Udah. Oke, acak ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan dimulai. Aku mau coba main yang rapi nih, guys. Aku coba ya. Aku dulu waktu kecil tuh jago aku main begini. Aku juga suka mainan ini. Siapa tapi? Kamu tahu Tetris nggak tapi? Tahu lah. Kenapa mereka nggak tahu Tetris? Wah, baru lahir kayaknya. Ada orang nggak tahu Tetris tuh loh, heran aku. Ini padahal udah game lama banget. Game lama banget. Iya ini, aduh. Oke guys, aku akan coba lagi dengan cara yang berbeda. Tadi kan aku pertama kali tuh ngawur ya keliling. Aku sekarang mau coba bikin dari bawah kayak Wibi nih, harus rapi. Oh kamu nggak bikin dari bawah emangnya? Tadi nggak, tadi salah. Mana ini kok longgar dia? Iya kok longgar kiri kanannya. Emang longgar ya? Emang longgar. Kalau nggak longgar nanti susah geraknya. Coba, nggak tahu. Nah kayak gini nih, padet. Ini kalau padet gini bisa kayaknya nih. Ini cakep nih guys, ini kayaknya bisa. Ini kayaknya aku baru bisa nih sekarang nih. Aduh. Okay. Lucky baru sedikit banget, Lucky lama jadi sekali. Jadi nggak sih ini penasaran? Biar pasti lah. Wow. Luk jangan lama-lama loh. Mulai susah. Ini harus di perhitungkan juga dengan bentuknya nih, nggak boleh ada yang tersisa banyak sendirian. Ini yang bentuknya kayak begininya. Eh, ini yang mana punya aku, mana punya kamu nih? Jangan ngambil-ngambil. Nah, ini guys, kayak gini harus diperhatikan juga. Berarti nah, ungu ada kebanyakan ya. 3 pasangan ini. 3 menit lagi. Cepet banget ya. Jangan cepet-cepet dong. Nah, kok kayaknya punya aku kurang? Gini guys. Nah, kok sedikit sekali punya aku kayak? Oh, susah no. Kok sedikit sekali? Ini harus disatu nih, satu ini harus disapu dulu. Jadi aku akan masukin dulu yang kayak gini-gini, yang gak jelas. Ini harus dipasang dulu teman-teman. Wow! Wah, Christina bisa! Ya, ternyata betul. Kamu intelijen kamu. Ternyata Christina intelijen kayak Wibi. Aku tuh dulu suka banget main ini di HP. Aduh, salah aku nih kok gini ya. Gimana nih? Bisa nih.
Wah, salah kurang, nih. Salah. Guys, lihat guys, makin parah. Tadi aku padahal sisa 2, sekarang sisanya buahnya. Kok banyak banget? Luk, kamu ngapain? Luk, cepet Luk! Luki kok lama banget? Sabar. Aku akan berusaha. Begini. Yes, terus, yes! Terus? Yeay! Percobaan yang kedua saya udah berhasil guys. Berarti saya juga intelijen. Tapi gak dihitung ini, gak apa-apa. Luki lama ini. Luk, ya. Bisa gak Luk? Bisa lah, sabar. Nanti yang kalah nih dihukum makan pedes lagi. Ah, ya, jangan lah. Sabar. Aduh, gimana ya? Satu menit lagi. Eh, cepet sekali. Ini nanti banyak yang komen, bang, saya juga punya bang mainan itu di rumah bang, gitu ya. Kalian main sama kita ya nanti ya. Nah, ntar kan. Lagi nih, ntar lagi nggak jadi nih, lihat nih, ntar lagi gagal. Nggak lihat. Bingung nggak? Bingung. Dia asal masuk aja. Apa dia, ini? Dia nggak bisa hitung. Diperhitungkan asal masuk. Nggak bisa. Hanya sering-sering main. Waktunya, waktu. Waktu, habis. 10, 9. Wih, habis. Habis. Kayaknya timernya dendam. Iya. 5. Enggak tahu lah. Enggak bisa dia. Gak waktunya bisa. Habis sudah selesai, guys. Ya. Jadi kita bisa lihat Crispina di sini sudah berhasil sempurna. Berhasil. Hebat sekali dia. Meskipun ini tumpuk-tumpuk gini gampang ya, tapi dia bisa. Jadi ini tuh kayak ada 1001 cara. Oh, ada banyak ya. Menyelesaikannya itu enggak tahu, kita kan random ya. Random. Aku nyoba lagi kedua kali berhasil, tadi yang pertama gagal. Dan Luki ternyata sama dengan Weda, dia menyisakan satu balok ini. 1 2 3 4. Oh, gitu. Satu. Oleh karena sebab itu, berarti hasil dari pertandingan di video ya, kali ini gimana? Luki bersama dengan Weda ada di urutan terbawah dengan 4 balok tersisa ya. Ini kan lubangnya 4 ya? 1, 2, 3, 4. Ya ini jauh-jauh banget lagi, gimana caranya? Dan di atasnya ada saya dengan 2. Di atasnya lagi ada Wibi dan Crispina yang berhasil menyelesaikan sempurna. Yes! Yes! Apa yes? Kalah. Dia kalah, seneng ya? Kita roulette sambel aja ya. Jangan! Terima kasih yang udah nonton, ini seru-seruan, mudah-mudahan kalian suka. Kalian boleh kasih saran, masukan, ide, kita mau buat game challenge apa lagi. Oke, tulis di komen bawah, kalau enggak kalian bisa DM atau kalian bisa kirim lewat email ya. Nanti akan kita mainkan buat kalian. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi besok. Dah.